Mana si Rojak? Mesti dia udah bisa bebasin gue dari kemarin-kemarin. Kagak ngediemin gue kayak begini. Kelakuannya sama kayak si Agi. Mana gue badan gatel-gatel gini kelamaan di tanah. Emang si Rojak, dia kagak balik. Pasti dia nyari makanan di rumah si Ani. Aku kenapa jadi begini ya? Aduh, ini pasti gara-gara aku tidur di depan rumah Rika. Aduh, Rika, kebangetan kamu, Rika. Aduh, gimana ya kalau misalnya aku ketemu sama Pak Fusin, muka aku begini. Terus ketemu sama orang-orang, aduh, gak mungkin aku bisa tengsin ini. Aku harus cari cara gimana caranya supaya ini bisa tertutup. Pakai apa ya? Tutup aja pakai masker. Kok sepi ini rumah nih? Kagak ada siapa-siapa. Siapa? Jangan-jangan mau maling. Tapi kalau dari bau-baunya sih, ada di sini tuh orang. Tapi kemana ya orangnya kagak ada? Kok gelap nih, gak ada siapa-siapa. Masa ini khusus untuk laki-laki mata keraja. Aduh, siapa yang mantan keranjang? Gua kagak pernah ngintipin bini orang, tau gak? Enak aja loh. Pantangan gua bini orang. Waduh. Duh. Gua masih pakai jurus tergiling nih. Waduh, gua di mana nih? Gua kagak bisa lihat nih. Sakit tengkuk gue nih. Aduh, umur kagak bisa dibohongin. Baru setengah jalan aja udah ngos-ngosan. Tapi gue harus berlomba sama waktu. Fatih, nekat banget sih. Masuk kandang serigala. Kudu lanjutin nih. Apa nih bang, narik-narik saya? Lo liat aja sendiri. Oh, mas! Awas, mas! Terima kasih ya bang. Ampun, Bim! Mata lo kemana sih? Ji! Wah, lo benar-benar. Lo liat-liat dong kalau nabrak gue. Udah tahu gue kagak bisa ngeliat. Liat-liat, kek. Gimana sih lo? Wah, lu yang nabrak, kenapa lu yang marah sama gue? Iya, lu lihat dong nih mata gue kena semprotan si Ane nih. Semprotan sambal, kira-kira dia perih banget mata gue. Aduh, bisa buta nih gue diginiin nih. Lu lagi main tabrak aja seenaknya. Lu tolongin gue dong, Gi. Gue bingung sama lu, Bim. Lurus aja lu jago. Mata begitu aja panik. Gi, lu tahu dong gue kalau lagi lapar, kagak bisa mikir. Cepet panik kan orangnya. Udah cepet lu tolongin gue deh. Obatin mata gue. Yaudah sini, buka mata lu. Lu obatin pakai apa nih? Ngeludahin. Enak aja lu ludahin, tambah buta bisa gua. Wah, lu gak kira-kira lu, Gi. Mikir dong, masa mata gua lu ludahin. Yaudah buka, mata lu. Pakai jurus apa? Kagak pakai jurus. Cuci aja mati lu pakai air, kelar. Bener kata lu, Gi. Bego gua. Mana airnya, Gi? Lah, ya cari sendiri, lu yang sakit kenapa gua nyari air? Wah, lu bener-bener. Lu lihat dong gua mana bisa nyari air sih lagi buta begini. Tuh, buka dikitnya perih banget. Aduh, ya elah. Gi,
cariin air, Gi. Kagak ada waktu, bisa telat gue, masih ada urusan lain. Ayolah si Agi bener-bener deh. Kagak ada setia kawannya, gue nyari air di mana dia. Ternyata masih ada satu maling lagi. Masih hidup enggak ya? Kok enggak bergerak-bergerak? Masih hidup enggak sih? Tapi kayaknya sih masih hidup, masih bergerak. Awas ya. Rasain ya. Bangun! Bangun! Udah bergerak-bergerak. Waduh, gawat. Gua udah terlanjur kegep nih. Kalau gua bangun, nih orang pasti ngejerit lihat gue. Daripada gua digugukin, mendingan gua pura-pura mati. Kalau udah aman, gua baru kabur. Apa jangan-jangan udah mati ya? Tapi kan kalau mati pasti bau bangkit, tapi ini enggak bau. Gimana ya? Apa aku cari pertolongan aja ya? Aduh. Aduh. Apes banget tuh gua. Masa pendekar sakti kayak gua bisa kejepit kaki meja? Enggak deh. Aduh. Wah, gawat kalau begini nih. Iya bener, aduh. Kadang-kadang suka lupa gara-gara bidadari itu. Aduh, kan gue punya senjata pamungkas. Gue hajar aja, bodoh amat. Aduh, lega perut gua. Untung enggak keluar isi-isinya juga. Yang penting tenang selendang bidadariku. Gua enggak bakalan rusakin lo. Soalnya gue paling suka sama pemilik selendang ini. Oh, bidadari jumboku.